amatiens dans les cours de Grimace Festival. Salut les cours de Grimace Festival. I'm
Mas Dim, suaranya adem. Nah, coba. Cek. Nah. Kalau kami perunggu, tolong. Kok ada kakak gua nonton? Halo, ada pertama kali nonton perunggu di sini? Salam kenal kami perunggu. Have fun di Synchronous Press, di 3. Ya udah lagu berikutnya kali ya. Ntar dulu, lagu berikutnya. Ntar gue ngulik dulu bentar ya lagu. Oh iya. Setlistnya agak ini eksperimental dikit-dikit ya. Kita mau bawain beberapa. Kita mau bawain lagu dari EP kami yang judulnya Pendar. Pada tahu kan beda. Iya, perkenalan dikit lagi kami perunggu dari rilis album judulnya Memorandum tahun 2022. 2019 kami rilis EP judulnya Pendar 2020 deh ya. Terus 2023 kami nganggur alias manggung terus, rekamannya lupa ya. Umur bro, kagak bohong. Ya ini, bismillahirrahmanirrahim. Udah nih. Gas gak? Ya udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih dulu kali 4 bar deh, 4 bar 4 ketukan dulu dong, sikat deh. Yang ini judulnya Rencana Usang dari Wing kami yang judulnya Pendar. It goes down like this, anjay. We'll be right back.
paling biru. Oh,
BBD. Ya, seperti yang beberapa dari kalian ketahui bahwa hari ini kami main enggak hanya di sini jam segini. Jadi nanti malam jam 12 juga kami akan main di program Mesin Waktu 2.0, teman-teman menyanyikan lagu Naif bersama Bilal Indrajaya, Chroma String, Sentimental Moods, Mesia Ardi, Sisi Tipsy, siapa lagi? Bilal Indrajaya. Udah tadi pertama, brother. Tenang. Sentimental Moods, udah. Siapa lagi? Kunto Aji, G.A.C. G.A.C, brother. Jadi kemarin kan kami udah sempat latihan gitu ya, terus begitu latihan sama G.A.C kayak langsung, ini kayaknya kita udahan aja kali ngeband ya. Kayak nyanyinya bisa begitu, gimana caranya gitu. Jadi ya udah, kami bubar. Ya udah kami latihan vokal lagi gitu dengan lebih serius biar gak kebanting gitu ketika kami bisa tampil bareng G.A.C. Mungkin di lagu berikutnya ini kami akan membuktikan bahwa kami sudah latihan lebih keras. Tapi di saat bersamaan kami juga butuh bantuan dari kalian semua yang tahu dan paham dan hafal dengan lirik lagunya untuk menyanyikan lagu bersama-sama dengan kami. Yang ini judulnya. Ini apa dia?
Tepuk tangan buat kalian semua dulu dong. Panas-panas begini mau-maunya nonton band. Terima kasih banyak loh. Kami mah gak nyangka gitu pasti bilangin jam 2 main, ya udah lah gitu. Santai, mau ada yang nonton, mau enggak apa-apa, yang penting main di sinkro. Terima kasih buat yang udah datang. Lagu berikutnya langsung, brother. Yang ini judulnya? Apa sih? Oh iya benar, 33 kali. Antara pusaran
Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang udah mau nontonin kami jam 2 udah ngantri dari open gate jam 1 tadi ya. Moga-moga hari ketiga ini lebih happy, lebih senang dari sebelumnya ya. Synchronize Fest, semoga festivalnya selalu kekal abadi. Mau gua udah gua dari zaman pacaran sampai gua bawa anak gua ke Synchronize Fest. Ini udah jadi agenda tahunan keluarga kami. Semoga bisa memiliki peran yang sama dengan hati kalian semua juga gitu, bahwa pergi ke festival musik adalah kegiatan yang fun untuk dikunjungi bersama keluarga. Tepuk tangan untuk Synchronize Festival. Sebagai penutup sebelum kita lanjut nonton di panggung sebelah, ada siapa brother? Lupa. Waduh, ayo kita nonton Nadine. Yang ini judulnya Tiang Lara. 1, 2, 3, 4. Jika ini sepi, tinggikan we'll be right back.
semuanya. We love you so much. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Assalamualaikum. Jadi pulang ya, bye. Masih nonton musik. Dah.